aku dandan kayak gini, make up lo kayak gini tuh cuma bikin malu tuh enggak. Terus kenapa lo dia lo apa sih make up-nya jadi emang begini? Jadi jelek make up. Oh, dia jelek ya jelek aja tau. Dia tau, gue emang jelek. Terus lo kayak gini. Ini kalian, lihat. Ini kalian adik kakak apa apa sih? Itu kembar. Oh kembar, padahal mirip banget. Itu udah, gue udah deket sama dia. Terus sekarang mau ngejahatin gue. Oke, lo nangis. Oke, oke, oke. Kamu nangis kenapa? Kamu nangis ini kenapa? Ini mas. Iya. Jadi saya kan susah buat dapetin cowok. Setiap cowok ketemu sama saya, terus dia kabur. Kenapa? Dan sekarang saya ketemu Riyad. Dan udah suka dan setia sama saya. Dia mau ngejauhin saya sama dia mas. Okay. Gue cuma mau ngebuktiin sama lo. Oke, nama kamu siapa? Syifa mas. Yang ini? Syafa. Syafa. Jadi Syafa lagi deket. Kamu Syafa ya? Syafa lagi deket sama cowok. Terus dia gak suka? Kenapa? Saya tuh mau ngebuktiin ke Syafa kalau Riva tuh bukan laki-laki yang baik dan gak pantas buat lo, tau gak? Terus tahu dari mana kalau dia gak baik? Kita bakal buktiin sekarang kok mas Uya. Kalian berdua nangis loh, ini berarti kalian dalam nih perasaannya. Oke, kita buktiin, kita lihat. Oke, jadi Riyad itu adalah pacar kamu. Iya. Pacar apa cowok lagi deket sama kamu? Pacar. Pacar, oke. Oke. Jadi intinya adalah lo gak suka dan menurut lo dia bukan cowok yang baik buat dia. Iya mas. Yang ngelaporin ke kita berarti kamu ya? Iya mas. Syifa ya? Iya. Oke, Syifa yang membuktikan ke Syafa kalau orang yang lagi deket sama dia itu bukan cowok baik. Iya bener. Oke, sebetulnya kita udah mengirimkan seorang agent ya yang ibaratnya akan membuktikan apa benar menurut Syifa kalau Riyad itu tidak baik. Ya, oke. Okay. Nah, sekarang gini deh, kita ke ruang sana biar kita bisa lihat dari monitor. Ayo, kamu tenang. Jadi cemong begini. Terus saudaranya nih. Kamu juga jangan bilang kamu jelek segala macam. Kalau kamu ngatain saudara kamu jelek, berarti kan kamu juga jelek. Kalian sama mukanya. Kalian sama-sama cantik kok. Tapi kan saya mau buktiin ke dia mas Korea itu bukan laki-laki yang baik. Dan kamu gak perlu dandanan kayak gini kok buat dapetin pacar, tau gak? Tapi saya yakin mas, dia gak akan kayak gitu. Oke, yuk kita ke dalam yuk. Oke, ya, jadi pemirsa rumah Uya, ini kita hari ini siaran langsung lagi live. Dan ini adalah saudara kembar Syifa yang ingin membuktikan kalau cowok yang lagi dekat sama Syafa kembarannya itu tidak baik gitu ya. Yuk, oke. Okay. Sekarang kita duduk di sini yuk. Yuk, kalian duduk. Ya. Udah dicemong-cemongin, ada tisu gak nih? Ya, oke. Okay. Ya udah. Di sini, oke. Okay. Itu di situ sudah ada ini ya, sudah ada. Itu Riyad bukan? Iya. Oke, okay, dia lagi ada di kafe. Dan sekarang kita akan hubungi agent kita untuk mengikuti perintah-perintah dari saya. Kita punya agent Michelle. Kita lihat aja. Pasti dia nggak bakal okay. Kayak gitu kok. Oke, okay. Michelle. Oke, Michelle dengar suara saya ya, ini Uya. Oke, kamu langsung aja ya. Nanti hampiri dia, kamu tunggu aba-aba dari saya. Ya, kamu ikutin aja omongan-omongan saya. Tapi kalau misalnya nanti suara saya nggak atau terputus, kamu improve aja ya. Ya, oke. Ini Riyad ya. Oke, okay, kamu jangan sampai kelihatan kamu lagi ngedengerin ada alat pendengaran di kuping ya. Nanti takutnya ketahuan. Oke, okay. Yuk Michelle langsung godain cowok yang lagi duduk itu di situ tuh. Ya. Oke, okay. Kamu coba tarik perhatian dia. Ya, kamu tarik perhatian dia ya. Ini kita udah berjalan nih, udah berlanjut. Ini ada kamera tersembunyi yang lagi udah mantau sana. Ya. Oke, okay. Tadi dia lagi WhatsAppan sama orang tapi enggak lagi sama kamu loh. Berarti bisa jadi ya mungkin saudaranya. Iya. Oke, okay, Michelle yuk mulai godain. Nah, ini dia udah masuk. Oke, sapa aja, sapa. Ya. Yeah. Dia cuek banget loh. Tuh kan dia beneran setia. Ya kita lihat dulu, itu kan baru pertama. Lihat aja, gue yakin dia gak bakal kayak gitu kok. Oh gak panas dulu. Itu baru pemulaan. Panas banget dalam aja.
kok bilang, kamu kok cuek banget sih? Aja. Mau tanya kamu kok cuek kamu banget sih? Kamu mau ikutan? Enggak. Kenapa lagi bete, lagi kesel? Emang kenapa? Lagi bete? Cerita aja. Cerita apa? Dong kalau kayak iya. Biasa aja. Tapi kok kayak enggak mood gitu cerita sama aku. Kurang cantik kali cewek ini. Kamu orang cuek gitu. Ya bilang. Jangan-jangan kita pernah satu sekolah ya lo bilang gitu. Di mana gitu? Iya, di mana? Oh, jangan-jangan kamu SMA-nya di kamu bilang di mungkin, di, ya? Di itu kan di apa? Di mana tuh? Di mana? Kamu SMA-nya gitu? Di ini kan di mana? Di mana? Iya, iya. Di mana? Sekolah kamu di mana? Iya, 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 nah, Kerawang bukan bener. Pacar belum? Iya, aku tuh di kelas kamu loh. Kamu ingat aku? Iya. Kamu angkatan berapa tanya? Kamu angkatan berapa? Parah banget sih. Angkatan berapa ya? Kamu angkatan berapa? Tapi lo lihat dia lagi chattingan sama siapa? Lo lihat enggak? 12. Iya. Coba. Bener, kamu ke kelas aku. Iya kan bisa aja. Sebenarnya gue yakin dia setia kok. Ada bulu mata jatuh. Ini ada bulu mata jatuh. Tapi cuek banget, tapi cuek. Mau tuh dia mau. Tuh, apa dijual mahal kali ya? Ya, oke. Okay. Ya kan? Ini masa cuek sih penggoda kita? Ini apa jadinya dia tahu apa gimana ya? Oke, okay. Coba. Nah, ambil handphone-nya. Bentar. Aku, bentar ya. Sabar. Dah. Di situ ada nomor aku, udah aku kasih nama Michelle, ada emot love-nya. Nanti kita chattingan, kita video call, oke? Okay? Oke. Ya. Kamu udah tahu belum ada film bagus loh di bioskop? Mona, nonton yuk. Aku lagi enggak ada kerjaan malam ini gitu. Aku lagi free, lagi enggak ada kerjaan. Tapi cuek banget ya? Iya kan dia cuek kok. Gue yakin dia setia. Atau mau jalan. Ya lihat dulu tuh. Mau ke klub atau gimana? Gue yakin lo pasti bakalan gagal. Suka klub enggak? Gue yakin dia setia. Kamu udah punya pacar ya? Parah, klub tuh enak banget. Oh, atau mungkin kamu udah punya pacar ya, makanya kamu nolak aku ajak jalan ya? Punya pacar. Punya. Emang kalau punya pacar enggak boleh temenan sama aku? Pesan. Emang kalau punya pacar nggak boleh temenan sama aku? Hah? Boleh. Boleh kan? Yaudah nanti malam chatin aku ya. Kita video call ya. Tapi next time mau dong kalau cukup mas videonya. Sekarang mau lihat. Bentar. Tapi kalau belum lihat lama. Kamu terus godain dia. Kita lagi mau kesana. Kamu jangan sampai dicuriga. Loh. Kita lihat dulu. Iya. Ya udah kamu. Oke tentu. Oke. Kamu. Oke. Oke, kamu terus. Kamu terus godain dia. Kita lihat dulu, saya yakin. Oh, itu pasti gagal. Tunggu, belakang. Bentar dulu. Kita lihat dulu. Gue yakin dia gak bakalan kayak gitu. Lo tuh udah gagal. Iya, tadi kamu dia jangan gak percaya sama dia, tau gak? Ya. Gue yakin kok dia benar-benar setia. Enggak, suaranya. Jangan sama orang, jangan teriak-teriak begitu. Lihat dulu. Tadi aja dia cerita. Di tempat temen aku. Atau mau ngelamar di kantor aku? Biar sekalian kita kalau berangkat kerja bareng gitu atau apa? Saya lagi pengen nganggur aja. Lagi pengen ngurusin kuliah. Sayang banget loh kalau kamu nganggur gitu. Lagi pengen santai. Iya. Kok kamu dari sini? Ini apaan? Maksudnya apa, Pan? Terus ini apa maksudnya? Iya, ini siapa? Aku mau ngetes kamu. Kok ada kamera segala sih? Ini agennya Mas Arya. Aku mau ngetes kamu. Jadi selama ini lo gak percaya sama gua? Iya. Surya, aku tuh percaya sama aku. Ya. Karena lo tuh gak tahu gimana dia. Oke. Lihat ini siapa ini pacar kamu tuh. Oke. Lihat ini siapa ini pacar kamu tuh. Gak pacaran? Hah? Kok gak pacaran gimana sih? Hah? Baru pertama kali ngedit sama dia, Mas. Hah? Maksudnya? Baru pertama kali mau ngedit sama dia. Baru pertama kali? Hah? Lo apaan? Kita udah pacaran 3 bulan. Lo halu. Enggak, Mas. Hah? Kita udah pacaran 3 bulan. Siapa halu? Lo tuh bukan belum pacaran sama dia? Belum. Baru mau ngedit sama dia? Baru. Lo bilang pacar 3 bulan. Gimana sih yang benar sih? Maksud lo apaan? Kita udah pacaran 3 bulan, ya? Hah? Kita udah pacaran 3 bulan, Kak. Riat gimana? Coba jelasin, Riat. Nah, ini siapa lagi? Mbak siapa namanya, Mbak? Ini kamera apa lagi nih? Enggak, Mbak siapa? Mbak siapa namanya? Dulu dong. Ini cewek siapa?
Oke. Oke. Gua tanya lain siapa? Halnya siapa? Oke, oke. Oke, oke. Tenang, tenang. Iya. Rian, oh pacarnya Rian. Oh, yang tadi WhatsAppan. Assalamualaikum. Ini pacar kamu. Nah, siapa gimana sih? Yang pelakor siapa nih? Lo pacaran udah berapa lama? 6 bulan. Pacaran sama Rian 6 bulan. 6 bulan. Lo bilang 3 bulan berarti lo yang pelakor dong. Oke, kalau begitu siapa yang pelakor? Apakah siapa nih halu apa enggak? Karena Rian bilang dia sendiri sampai sekarang baru mau ngedate pertama kali sama Zafa. Kalau gitu akan kita temukan jawabannya selanjutnya tetap di rumah. Oh iya. Lo jadi adalah siapa? Hah? Pacarnya nih.